Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi tiba di Bandar Udara Silampari Lubuk Linggau Sabtu siang. Kedatangan Menhub RI disambut oleh Wali Kota Lubuk Linggau SN Pranaputra Sohe, Wakil Bupati Musirawas dan Bupati Musirostara, serta Kepala FKPD dan OPD di lingkungan pemerintahan yang berada di Bumi Silampari. Menhub datang bersama dengan rombongan untuk meninjau langsung fasilitas yang berada di Bandar Udara Silampari Lubuk Linggau, baik landasan pacu hingga terminal bandara yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Budi menilai jika saat ini landasan pacu di Bandar Udara Silampari sudah memadai dengan panjang 2.220 meter dan lebar 45 meter. Namun untuk pembangunan terminal bandara hingga saat ini belum selesai. Menhub berharap pembangunan terminal bandara segera rampung sebab akan ada tambahan anggaran sehingga terminal yang baru bisa segera dioperasikan. Diperkirakan minggu ketiga Desember 2018 atau paling lambat awal tahun 2019, terminal bandara Silampari Lubuk Linggau sudah rampung pengerjaannya dan segera diresmikan. Bahkan rencananya peresmian nanti akan mengundang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lihat Bandara Silampari ya, panjangnya sudah cukup baik ya, 2.000 meter. Saya lihat memang ada terminal yang belum selesai, tapi dari evaluasi saya itu bisa diselesaikan karena juga ada tambahan anggaran, sehingga kita upayakan minggu ketiga Desember itu selesai. Saya memang akan mengundang Pak Presiden atas usul Pak Gubernur kalau bisa akhir tahun atau paling lambat awal tahun depan. Usai meninjau Bandar Udara Silampari, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi bersama rombongan langsung menuju Gedung Kesenian Lubuk Linggau untuk menghadiri kegiatan sosialisasi 4 tahun kerja Jokowi JK. Tria Jaria, Silampari TV.